Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua baik-baik saja. Kami sekarang sedang berada di Bavarian House Puncak Bogor. Kita akan lihat sama-sama dan kita coba lihat-lihat untuk new normal ini seperti apa. Kita ikuti bersama, oke? Terima kasih. Hai Sobat Fajar, kali ini kami berada di Bavarian House Bratwurst and Grill Puncak Bogor. Posisi resto ini tidak terlalu jauh dari Gadog Bogor, 2 km aja. Adanya di sebelah kanan jalan kalau dari arah Bogor atau Jakarta. Untuk penggemar Bavarian Food, for your info, tempat ini sudah dibuka kembali di akhir Juni kemarin, setelah ditutup beberapa waktu karena pandemi COVID-19. Kita bisa lihat dari bentuk bangunannya yang besar dan unik, restoran ini mengusung suasana Eropa, lebih tepatnya Jerman. Bavarian House sendiri dalam bahasa Jerman berarti rumah makan. Konsep desainnya bernuansa kayu nan megah yang terlihat seperti sebuah barn atau lumbung. Tempat ini pas banget buat kalian yang suka foto-foto karena tempatnya serasa di Eropa-Eropa gitu. Terus, kalian disajikan menu utama yaitu sosis. Sosis di sini dibuat langsung loh. Tenang kok, ini halal 100%. No pork. Ruang makan ada di lantai 1 dan 2. Sementara di bagian tengah, terdapat rumah kaca yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sosisnya. Ini adalah lantai 2 dari restoran ini, tapi sayang ketika kami datang ke sana, lantai 2 masih ditutup untuk pengunjung sampai waktu yang belum ditentukan. Ini adalah buku menu dari restoran ini. Lalu kami mencoba beberapa menu andalan dari restoran ini. Kenapa, Ma? Pesan apa tadi ya? Apa namanya ini? Sosis... apa? Kentang biasa. Kakak, pesan apa? Smoked beef apaan? Mama juga bingung ya? Iya, apa gak tau deh, pokoknya sosis aja lah. Dede pesen apa, Dede? Dede pesen french fries. Udah duluan makan. Seperti yang tadi disebut di awal, ini adalah rumah kaca tempat pembuatan sosis untuk restoran ini.
Dan di lantai 2, di sini terdapat Herbs Green House, yaitu taman tumbuhan herbal. Di salah satu sudut restoran ini, terdapat juga Kids Corner. Lantai satu juga ada mini store yang menjual aneka sosis, mustard, dan aneka produk lainnya yang dipakai untuk menu di Bavarian House juga. Semua homemade dan rasanya memang beda. Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke restoran ini? Sobat Fajar, sampai di sini dulu jalan-jalan kami. Sampai jumpa.